Guys, kacau. OVA kacau. And then OVA ini recommended banget walaupun banyak fan service di dalamnya, tapi gue merekomendasikan OVA ini ke kalian. Jadi ketika bulan bersinar terang, seorang gadis menyelamatkan hidupku. Episode pertama udah nikah anjir. Keren banget emang nih anime. Akhirnya bersama dengan ikatan cinta sejati. Oke guys, Tonikaku Kawaii OVA sudah rilis tanggal 18 Agustus sekarang. Dan seperti kalian tahu, ini animenya cuman punya satu season, dan satu seasonnya itu berjumlah total 12 episode. Sebenarnya ada, kalau misalnya kalian nemu, biasanya itu ada 12.5 episode. 12.5 itu sebenarnya kayak cuman rekap dari seluruh episode mereka dari episode 1 sampai ke 12. Dan sekarang kita akan menonton Tonikaku Kawaii OVA subtitle Indonesia. Sekali lagi, jika kalian ingin OVA-nya, silahkan cek caranya. Udah gue taruh di description. Kalian bisa minta OVA-nya langsung dari gue. Jadi kalian gak perlu repot-repot download. Silahkan cek description. Kalian bisa nonton OVA-nya dengan lebih leluasa. Dan sekarang kita akan reaction Tonikaku Kawaii OVA. Let's go! Episode 13 dong ditulisnya, gila. Dikasih HP. HP untuk suka saja. Aduh, ekspresinya suka saja begitu udah kocak banget. Ini seperti era baru. Sekarang aku bisa menjadi salah satu gadis Instagramable. Menjadi selebgram. Karena aku tak tahu bagaimana mengatur awalnya. Untuk mengambil gambarnya bagaimana. Ini gokil. Ayah, ibu, kakek. Aku ingin jadi yang pertama di kontakmu. Suka so bener-bener ya anjir ya. Kayak baru kenalan ya. Selain nomor telepon, alamat, detail media sosial juga. Tambahkan nama dan hubungan. Pasangan Izaki Sukasa. Tidak seperti era Sengoku. Dasar nenek. Baru kenal teknologi. Izaki Nasa. Bodo amat.
Aku harus di kantor selama satu hari. Aku punya senpai di sana sering bantuku, tapi dia meminta aku berangkat. Kita sediakan pada saat kami sedang bekerja. Otakku aja. Aduh, kesepian anjir. Suka saya jadi penjaga kamar mandi umum ya sekarang. Lagi numpang hidup sih. Rumah. Stumble. Bosan. Kesepian. Nih. Selamat bekerja. Kirim anjir. Gak ada. Jelek banget ekspresinya, suka saya dah. Apa ada handuk yang bisa kami pakai? Bosan. Ya tuh, sendirian anjir malam-malam.
Anjir, belum sehari. Ya nangis aja. Sedih betul. Maaf, aku tak boleh bermain HP. Aku saat merindukan suka saja. Lega, bet lega, lega. Aku tak menyangka kalau aku akan pulang. Jam 10. Aku akan pulang setelah fajar. Silakan tidur dulu nih. Pot face. Kasurnya NASA dirapiin juga anjir. Ke fotonya dia. Ngomong sendiri anjir. Overthinking anjir. Udah pulang. Akhirnya beres. Tak kesangka kan selesai pada pukul 4 pagi. Udah pulang NASA. Ditungguin. Gemes banget. Aduh, ditungguin. Pantas jadi best couple anjir. Aku benar-benar lemah. Mungkin akan langsung tidur. Uff. Nice. Melek lagi. Tadinya ngantuk jadi melek lagi aja. Uff. Izin anjir. Suami istri izin. Minta dong. Sundere, sundere. Aku butuh banyak perhatian. Gokil damage ya. Gokil damage ya anjir. Ah, nice. Wah, kacau nih Ova nih. Guys, kacau. Ova kacau.
Wah, kacau mas. Wah, dari seluruh season dari episode 1 sampai episode ke-12 langsung OVA-nya anjir kacau. Udah anjir. Aku sangat kesepian tadi malam. Goblok. Dia tadi jam jam 4 pagi 5 subuh loh. Bener-bener suka sak. Jadi hal-hal begitu mungkin penting bagi kami kan? Digodain boy. Yaduh. Kelihatan aja gelagatnya. Fan service lagi. Mimisan aja. Selalu udah over tuh, fan service-nya dilebih-lebihin. Bukan. Mantap, mantap itu bagaimana sih? Bodoh. Bodoh. Kan? Bodoh kan? Met bodoh.
Anjir, malam lagi dong. Selamat bersenang-senang lagi. Oke okay guys, itu tadi Tony Kaku Kawaii OVA. Sekali lagi, jika kalian ingin OVA-nya, silahkan cek description di video ini. Kalian bisa minta langsung ke gue, caranya udah gue taruh di description. Dan OVA ini recommended banget, walaupun banyak fan service di dalamnya, tapi gue merekomendasikan OVA ini ke kalian. Jadi terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.